buat kamu selain kasele lo, dia cuma ini pasar ikan. Besar ikan masih sepi lur karena masih jelang pagi masih sepi. Sangat banyak. Ini dia kan aksesoris ondel. Ada yang banyak sekali. Juga ada lampu yang unik banget. Ini juga sangat bagus. Ini ada bedal. Stang. Terus lampu-lampu. Ini pasar ikan. Pasar ikan masih sepi lur karena masih jelang pagi masih sepi. Sangat banyak. Ini dia kan aksesoris ondel. Ada yang juga ada lampu yang unik banget. Ini juga sangat bagus. Ini ada bedal. Stang. Terus lampu-lampu. Pasar litikan para ondelis. Ini 80 kayaknya masih ada cukup. Juga aksesoris depan di sepeda ontel. Ini lampu-lampu. Ini ada sepeda dengan opsi lampu kapal. Lumayan untuk buat referensi. Dan ada merek-merek sudah, ada Gazelle juga ini lho. Ada merek Gazelle, ini Fons. Ini Gazelle.
gigi ya, ada sabel gigi ya. Ini ada frame simplex, simplex yang opsi rem karet, bukan yang tromol. Kalau di yang tromol ada jalu yang ada di depan. Oke, ini ada opsi rem karet, ini lampu-lampu LED. Sampai dulu. Juga ada Vespa, ini juga ada frames. Frame kayaknya seperti frame simplex loh, tapi kita belum bisa mendeteksinya bener apa tidaknya sih, belum. Juga ada frame kecil loh. Ini barang-barang Laris manis, laris manis. Bapak E. Alhamdulillah. Barakallah. Laku itu. Nah. Barang hot new yang double ini. 300.000 baru sama model gini. 300.000. Ada bulldozer. Sangat banyak lurnya. Ini serinya. Begini kayak. Kayak model sepeda sundap. Ini juga ada koin-koin kuno. Ini koin-koin kuno bisa untuk referensi. Dan di sini disediakan beberapa koran-koran lama
yang bercerita tentang sepeda dan motor. Ini yang bercerita tentang BSA. Dulu ya otos. Tidak manja, ada Vespa juga di sini. Ada sepeda, ini penting. Ada peninya, di penting. Hasil karya anak Indonesia, dipasang dengan harga 7 juta loh. Harganya 7 juta. Ini ada sepeda guys, cik-cik. Ini ada sepeda cik-cik.